Festival Lagu Daerah dan Nada Kebangsaan FPK Kabupaten Pasuruan menandai Indonesia sedang baik-baik saja. Kecamatan Tutur bergetar, rasa keindonesiaan antar etnis unjuk kebolehan dari Sabang sampai Merauke menampilkan tari dan lagu, memukau seluruh mata yang hadir. Suasana spektakuler tergambar nyata dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh FPK, Forum Pembauran Kebangsaan dengan tajuk Festival Lagu Daerah dan Nada Kebangsaan pada Jumat 3 November 2023. Berlangsung di Gedung Yayasan Pekan Kecamatan Tutur atau biasa juga disebut Nongko Jajar Kabupaten Pasuruan, acara berlangsung meriah. Nuansa Indonesia kental terasa lewat tampilan tari dan lagu daerah yang ditampilkan oleh anggota FPK, Forum Pembauran Kebangsaan. Diawali sambutan Ketua Panitia dari penyelenggara Dr. Haji Totok Brambara, Camat Tutur Herdwi Kurniawan menyambut antusias kegiatan FPK. Baginya, ini adalah sebuah pembuktian bahwa Indonesia sedang baik-baik saja. Hal yang senada diucapkan pula oleh Kapolsek Suprianto dan Danramil Drianto bahwa kondisi di luar Indonesia memang tidak baik-baik, tetapi Indonesia sampai hari ini baik-baik saja. Tentang acara yang diselenggarakan di Yayasan Pekan Pimpinan Dr. Yatiman, Ketua FPK Kabupaten Pasuruan Ahmad Baihaqi Kadmi atau biasa dipanggil Gus Bai menyebut bahwa kegiatan festival adalah untuk menyatukan Indonesia dengan riang gembira. Lagu daerah dan nada kebangsaan dibawakan oleh antar etnis menyatukan keriangan, memumpus benih perseteruan. Berbeda itu indah. FPK Indonesia itu tugas pertama waktu itu. Sejak terpilih di forum etnis itu, bahwa Kesbang percaya bahwa di Kabupaten Pasuruan ini begitu banyak orang yang sukunya beragam. Saya perkenalkan, saya Mbak Anies lah yang mutu ini Madura Arab, Pak. Ini dari Bangil, bapaknya itu calon Bangil. Ini Madura Arab, akunya baca doa itu. Logatnya sudah ketahuan, Pak, kalau dia kata. Itu marganya apa, Ban, Pak? Itu marga paling rekod sejujurnya, Pak. Kalau si Maga, si Morake, Nasution kan biasa. Kalau Nababan itu pernah ikut orangnya, Pak. Di bawah kemalan tetap jadi Nababan. Baca dari kanan Nababan, dari kiri Nababan. Nababan. Si Gunawan Nababan. Ada Mas Pramidan. Kenapa ini? Flores, Pak. Tapi tiganya dia kok. Nah ini, Mbak Casnya Peri juga Flores. Makanya kemudian saya temukan Barakma tadi. Nah ini yang rumah punya rumah makan Padang, Pak. Ya. Jadi itu rumah makan Padang itu gampang. Itu jumlah tikungan. Kalau di Jakarta itu pasti di depannya ada rumah makan Padang. Itu jumlah orang Padang tambah dua profesi lain, Pak. Itu kalau tidak berdagang ya ASN. Tapi sebetulnya rumah makan Padang itu ya tidak tikungan ada, Pak. Nah ini ada dari Bukit Tinggi, kemudian Ali. Penampilan tari dan nyanyi dibawakan secara apik oleh perwakilan etnis mulai Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara hingga Papua berhasil memikat mata untuk tak henti menatap. Bahkan ketika lagu-lagu daerah dibawakan medley dipimpin Ketua FPK Gus Baihaqi, seluruh peserta ikut menyanyikan termasuk Forkopimca Kecamatan Tutur. Sampai jumpa di video selanjutnya.
penyerahan buku Jejak Pembauran Kebangsaan kepada Camat Tutur Herdwi dan pimpinan Yayasan Pekan oleh Ketua FPK Kabupaten Pasuruan menyemarakkan suasana sebelum acara berakhir dengan foto bersama dan peki FPK Kabupaten Pasuruan, baur bangsa, kami berbeda, kami Indonesia. Terhadap FPK Kabupaten Pasuruan. Kedepannya FPK lebih mempersatukan bangsa Indonesia ini. Daripada Namil? Dengan adanya FPK sebagai perekat bangsa, semoga Indonesia lebih maju lagi. Lagu dan tanda-tanda kebangsaan FPK Kabupaten Pasuruan yang ada di Kecamatan Tutur untuk Anda semua. Salam!